Halo, gua Kepo Gaming. Oke, kali ini gua bakal mainin lagi game PUBG New State Map Troy Battle Royale. Kita langsung aja dah. Dan kali ini gua bakal di tempat yang ramai ya, biar seru. Di mall. Oke, gua bakal menuju mall sekarang. Ini tempat salah satu tempat yang paling rame di PUBG New State. Di sini banyak loot berkualitas. Nah, ada satu orang tuh. Kita harus siap-siap. Itu udah pasti player karena dari atas ya. Kita cari dulu, belum ketemu sama tuh orang. Aduh, setelah lompat gua. Aduh, kena damage sedikit. Nah, di sini banyak banget yang bisa kita loot, lihat berserakan di mana-mana. Gue yakin sih setelah keluar dari sini equipment gue bakalan bagus. Banyak gini, ada satu orang di luar, pembunuh. Sekarang kita ke atas, loot lagi yang banyak. Tapi pelan-pelan, soalnya udah ada player di sini. Gue takut tiba-tiba ketemu. Kita sembunyi dulu dah, sambil ngelut barang-barang. Ada baterai, ambilin dulu dah semua. DBS nggak perlu. Oke, kita tunggu dulu. Menegangkan juga sih, takutnya tiba-tiba muncul gitu. Kita lihat dulu. Ada nih suaranya nih. Hati-hati. Oke. Ada satu lagi, dua lagi malah. Ada di bawah dah kayaknya dah. Oke, kita balik lagi ke sini aja deh. Ada dua. Oke, ini dia. Kita pancing aja, masih ada dua lagi di sini, banyak banget. Di sini cukup aman soalnya banyak tempat. Nah, ada tuh di atas. Oh, ini player nih. Tewas. Kalau tewas bisa terbang gitu ya dia. Jadi kayak betulan gitu. Wah, orangnya bagus-bagus gila. Gue dapat helm level 3 sama baju level 3. Gue bilang juga apa, keluar dari mall, equipment gue jadi bagus. Jadi ya bisa dibilang mall ini salah satu tempat favorit lah ya buat dapetin equipment bagus. High loot banget di sini. Nah, saatnya kita pergi dari mall. Duh, gue pengen mobil listrik kayak gini nih di dunia nyata. Kayaknya asik juga ya kalau punya mobil listrik kayak Tesla. Tapi mahal coy. Ternyata ada poster bisa diambil loh di sini. Ada mobil. Dia nggak sadar apa ya gue di sini. Tembak aja dah. Player itu pasti. Ini map graveyard ya, kuburan. Kalau malam-malam ini serasa game Resident Evil kayaknya. Aduh. Ada satu lagi. Wah, kayaknya itu saling bunuh tuh. Kita samperin aja deh. Dia nggak akan keluar dia. Tuh, ada. Aduh, nggak kena. Ini kayaknya player dah. Dia nggak sadar apa ya?
Kalau gue bisa lihat sih perbedaan player sama bot ya. Oh, ada lagi, ada lagi. Oke, kita bunuh dulu. Oke. Jadi perbedaan player sama bot itu biasanya kalau bot ada pakaian satu set kayak gini nih, street beat. Kalau player lebih random biasanya. Walaupun kita juga bisa ngambil sih itu pakaian-pakaiannya ya, jadi kelihatan kayak bot jadi satu set. Tapi yang sebelumnya tadi itu enggak satu set, jadi kemungkinan besar player gitu. Oke, duit gua udah ada 500, jadi kita udah bisa beli customization kit. Oke, gua bakal beli aja. Nah, ada musuh lagi. Bot sini. Nah, delivery drone tiba di tujuan. Oke. Oh, ternyata di atas. Kita ambil dulu di atas. Nggak bisa lewat sini nih kayaknya nih. Kadang kita harus hati-hati ya kayak gini-gini, kalau di atas rumah kadang nggak bisa diambil loh. Ini masih bisa. Nah, kita custom dulu. Custom. Pembidik laser. Menembakkan hip. Kemudian ini apa nih? Recoil vertikal, recoil horizontal. Meningkat. Kita pilih yang senjata utama aja ya. Oke, kill. Ambil. Gue udah 500 lagi. Kita customization kit lagi deh. Kali ini untuk Uzi gue. Tiba di tujuan. Oke, ambil. Nah, sekarang untuk Uzi. Ini untuk recoil ya. Oke, kustomisasi selesai. Kita naik mobil aja. Sekarang senjata gue udah ada laser hijaunya. Bagasi tuh bisa juga nyimpan senjata di situ. Walaupun sebenarnya agak beresiko juga ya, takutnya mobil diambil sama musuh gitu. Atau bagasinya diambil musuh, jadi benar-benar harus ada yang jaga sih. Oke, kill. Waduh, gue pikir bot loh. Kayaknya bukan, soalnya ini damage-nya sakit. Biasanya kalau bot tuh damage-nya kecil ya. Nih, kalau ini bot. Lihat, gua sengaja ya. Kalau bot damage-nya tuh cuma ngurangin 13, padahal gua ditembak terus. Itu damage-nya yang tadi sakit langsung 33. Aduh, ini udah jelas bukan bot sih. Damage-nya sakit banget. Ya itulah cara membedakan bot dan bukan ya. Oke, bagi kalian yang berminat mainin game ini, kalian bisa cek linknya di deskripsi. PUBG New State. Comment, like, share, dan subscribe channel gua Kepo Gaming. Always positive thinking. Ciao. So